Sebenarnya isu kolesterol yang kita kena faham. Nombor satu sekali, ada dua isu yang kita faham. Yang pertama, makanan yang lemak tepu dan makanan berkolesterol tidak meningkatkan kolesterol. Itu kena faham. Sebab makanan yang meningkatkan kolesterol ialah makanan karbohidrat proses yang berglycemic index tinggi. Sebab makanan-makanan ni akan merangsangkan enzim yang menghasilkan banyak kolesterol, iaitu HMG-CoA reductase. Itu kena faham. Tengok video saya dalam YouTube dan TikTok ni yang saya dah explain sebelum ni kan. So makanan berasaskan santan boleh menurunkan kolesterol, boleh juga meningkatkan kolesterol. Itu isu yang kedua kita nak masuk, iaitu adakah kolesterol tinggi itu menjadi masalah kesihatan? Adakah dia boleh menjadi satu indikasi atau indikator kepada tahap kesihatan seseorang? Dan ini nak kena nilai semula, sebab kolesterol, total kolesterol sebagai indikator kesihatan adalah satu yang tidak tepat. Sebab banyak penyakit kronik yang berlaku adalah akibat masalah keradangan yang kronik. Jadi, total kolesterol tidak menjawab persoalan keradangan. Yang kita perlu nilai ialah paras triglyceride dan HDL yang dikatakan kolesterol baik tadi. So, nak menilai satu tahap keradangan dalam tubuh, kita kena ambil nilai triglyceride dan kita bahagi dengan HDL. Kalau bacaan dia lebih kurang dari 1.1, itu dianggap sebagai keradangan rendah dan risiko penyakit kardiovaskular, penyakit jantung adalah lebih rendah. Ini adalah konsep yang terbaru yang kita kena faham. So, jangan menilai sesuatu berdasarkan semata-mata kolesterol naik atau turun. Sebab satu kajian pada tahun 2009 jelas menunjukkan 75% pesakit-pesakit yang kena serangan jantung, semasa kena serangan jantung itu kolesterolnya rendah. So, kolesterol tinggi atau rendah bukanlah indikasi yang tepat untuk menilai risiko sakit jantung yang sebenar. So, kita kena pairkan dengan tahap keradangan seseorang. Kalau seseorang mempunyai kolesterol yang tinggi dan keradangan yang tinggi, itu risiko tinggi untuk kena sakit jantung. Tapi kalau seorang mempunyai keradangan yang rendah tapi kolesterol tinggi, itu masih dikira sebagai risiko rendah. Tapi kalau kedua-dua dia kolesterol rendah dan keradangan rendah, itu lebih baik. So, jangan kita hanya benchmark dari segi soal kolesterol tinggi atau rendah, atau sama ada makanan tu naikkan kolesterol atau tak. Kalau makanan tu menaikkan kolesterol tapi makanan tu membantu menurunkan keradangan, maka makanan tu adalah makanan yang sihat. Itu konsep yang kita kena faham dalam study yang terkini. Okay? Konsep yang betul.